Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Puji-pujian Ha Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pemurah dan Penyayang, Maha Raja bagi akhirat. Aset dunia hancur, punah rana. Aset agama, bangsa dan negara. Siapa? Siapa? Ya, remaja, pemuda-pemudi. Mengapa mereka? Kerana mereka bakal menjadi pemimpin pelapis untuk memimpin agama Islam di akhir zaman. Remaja, remaja pembela umat. Wahai remaja, dirimu adalah aset yang terbesar. Rosaknya dirimu, maka hancurlah harapan agama, bangsa dan negara. Korbankanlah jiwamu, tenagamu dan pikiranmu untuk buktikan cintamu pada agama, bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita takutkan Tuhan, juga rindukan Nabi dan mentaati pemimpin untuk membuat pembelaan terhadap agama Islam. Kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu yang sentiasa berkehendak. Jahatnya memisahkan hamba dari Allah. Akhirnya matilah jiwa remaja pembela umat.
kena jaga sungguh. Dan jaga diri saja. Tengok kawan-kawan. Banja pembela umat. Umat ni bukan kampung negara. Seluruh dunia. Umat ni nak bela. Kita nak selamat, kena bantu, nak ajak selamat semua. Nak bela iman mereka, ruh mereka, akan kehidupan mereka. Pembela umat yang sangat dikehendaki, engkau sangat ditunggu dan dinantikan. Model dai guru agama bangsa dan negara. Bila lagi dirimu bersedia membela umat. Pemimpin tercapai dan direalisasikan. Ho, ho. Alangkah indah dan makmurnya dunia ini kalaulah manusia saling berkasih sayang. Bersama kita menjaganya, menagih, mengharap kemenangan dari Tuhan. Oh, wajib diagungkan di dalam sembahyang. Nabi mesti dalam kehidupan. Ho, ho.
keluarga besar Islam menjadi contoh menyatukan umat bagi seluruh agama bangsa negara. Islam besuk dunia di mana sahaja. Nasihat yang seterusnya daripada kami Gemu Bairam Al-Fatih yang berkisarkan tentang cinta ataupun kasih, di mana cinta dan kasih tidak boleh dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ juga ada cinta. Jadi terimalah daripada kami Studio Polinukoi, Sayu Tapi Padu. Menjadikan ibu bapa
rela berkorban untuk cahaya mata. Berkualiti dan selamat tanpa bahan kimia, terbukti sangat berkhasiat. Cincau segeri Ikhwan mudah dibawa ke mana-mana. Kini di pasaran. Dapatkan di pasaraya Ikhwan, cawangan Ikhwan Mart di seluruh negara atau boleh layari di ikhwanbrand.com.
raja pembela umat. Oke, jadi itu seterusnya kita nak mula kembali dengan kita sekarang. Jadi belum saya pergi lagi, tak habis jangan lagi. Kita sekarang. Okey, awal lagi kalau dah terburu-buru kita pergi lagi ke mana? Okey. Jadi Thomas, kita nak mula dengan kita punya pertandingan ni. Wen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam F1 TV. Malam ini insya-Allah ada pertandingan masak di pusat perniagaan F1 Bandar Kutub. Okey, pertandingan baru saja bermula. Banyak syarat-syarat dia ada punya dia punya syarat-syarat lah, maksudnya dia punya dia sekarang sedap sekarang tengah doa doa pembuka untuk kita mula kali ini. Jadi sama-sama kita nak
dan juga kumpulan daripada Bani Tamim. Okay, Masya Allah. Okey, boleh Tuan Man tunjukkan suasana di waktu ini? Ya, ya. Kalau kita tengok ni sekarang ni suasana masing-masing sedang mengambil bahan-bahan yang ada di meja. Kalau tengok, semua sedang fokus dengan daging. Memilih daging. Cili ya, cili habis. Cili habis, kita tak dapat. Habis-habis tak dapat bantu lah Tuan Amah. Mohon panduan. Okey, kita sekarang berada di... Okey, sementara tu kita Tuan Amah, kita nak promosikan juga kepada para penonton semua bahawa dalam masakan kita pada malam ini terdapat banyak produk Ikhwan sendiri. Okey, boleh kita tunjukkan antara produk-produk Ikhwan yang kita gunakan pada malam ini. Ya, antara produk-produk Ikhwan boleh katakan hampir 90% yang kita gunakan ni adalah produk Ikhwan. Kalau kita tengok, kita ada kuitiau Ikhwan di sini, kita ada mi segera Ikhwan, kita ada roti, ada air Ikhwan, aiskrim, soda, apple, strawberry. Juga kita ada bihun Ikhwan, beras Ikhwan. Dan kita ada bermacam-macam lagi ya. Kita ada cili bo Ikhwan, ada mi kuning Ikhwan, rempah kurma, rempah kari, daging pun Ikhwan juga. Dan juga daging korban ini adalah daging yang disembelih sendiri oleh yang bahagia Tuan-Tuan PZ ketika hari raya korban yang bermula semalam ya, Abang Daus. Okey, terima kasih Tuan Luqman. Okey, sebenarnya kita nak ajak juga Tuan Luqman untuk kita singgah mana-mana bus ataupun tempat masak. Okey, para PZ ke ataupun SZ ke. Okey, boleh. Kita nak pergi ke mana? Okey, sekarang kita tengok ke gerai PPSUZ. Okay. Kita nak tengok. Sekarang ni PPSUZ nak masak apa ni? Menu apa ni hari ni? Menu Thailand. Thailand. Ada menu Thailand. Kita tak boleh viralkan menu ni. Nanti kumpulan-kumpulan lain dengar, nanti mereka akan tiru. Okay. Macam mana? Okay. Panduan, Abang Daus. Katanya daripada Thailand, orang mau sampai Malaysia hari ni. Tiba-tiba terus masak. Ya. Datang tu adakah semata-mata untuk memasak ataupun ada tujuan lain? Okey, sila. Sebenarnya okay, kita dalam JSB sini ramai ahli Thailand. Ini yang dah di sini, yang datang tadi, yang kumpulan lain. Okey, kita tak nak tanya lagi menu apa. Bagi biar jadi satu perkara yang misteri. Misteri. Kita tunggu sebentar lagi. Okey, sekarang kita bersama dengan gerai Umi-Umi. Nampak sedang angai daging. Kalau saya tak silap tu sedang angai daging. Daging salai. Kalau kita tengok ada santan, ada kunyit, ada serai, ada cili. Macam dah tahu dah menu apa. Tapi kita... Ni ada lesung batu atas ni. Ada lesung batu. Tapi kita jaga sikit sebab meja ni agak. Ni jangan ketuk kuat sangat ni meja kaca. Masya-Allah. Itu ada anak kucing menjadi penonton kepada pertandingan hari ini. Okey, ini kita tengok ini antara bahan-bahan Ini organ dalaman, kalau kita boleh tunjukkan sikit organ dalaman lembu. Daging korban kita hari ni, kita ada itu nampak, ada hati, ada paru, ada limpa. Ini adalah daging yang telah disangai oleh pihak penganjur untuk nak memudahkan kerja-kerja pihak peserta pertandingan. Asam gelugur tak ada kan? Tak standby. Asam gelugur tak ada nampaknya. Ini adalah daging mentah. Kita ada bahagian tulang, bahagian gearbox. Ini ada bahagian isi. Ini kita dah basuh. Itu dia Abang Anas. Kita bersama dengan Abang Anas, chef. Ya. Nampak menggunakan kreativiti mangkuk sendiri nampaknya. Apa ni hari ni kita? Powder. Powder sedang memikirkan menu apa dengan powder? Kita tak nak sebut dalam live. Mesti penonton-penonton di rumah tertanya-tanya menu apa yang akan dimasak oleh kumpulan SUZ. Yang diwakili oleh Encik Ajwat At-Tamimi. Juga ada Encik Anas dan juga Encik Hakim. Chef daripada Singapura. Walaupun di Singapura tak masak sangat, tapi sampai sini je memasak.
Okey, sekarang kita bersama dengan kumpulan PZ. Nampak Tuan Afdol mengambil bahagian untuk memotong daging dan Tuan Kudamah mengelak-ngelak. Ya. Okey, kita bersama dengan kumpulan KSUZ. Kalau kita tengok Tuan Waji sedang mengetuai, bukan Tuan Torik mengetuai operasi memasak bagi kumpulan KSUZ. Pada hari ini kita tengok ada bahan-bahannya, ada bawang putih yang telah dicincang, ada daging yang telah disangai, ada daging mentah, ada bawang Holland, dan ada tomato cherry, ada cili api. Apa agaknya yang akan dimasak oleh kumpulan KSUZ? Sama-sama kita nantikan. Ini kita barisan penonton-penonton kita dari kalangan amu-amu. Kalau ikutkan jadual, sepatutnya hari ini ada amu-amu masak, tapi amu-amu hari ini menjadi penonton. Kita ada tambahan menu bahan daripada pihak penganjur. Ada sangat pink. Kalau kita tengok sekarang ni suasana sangat-sangat meriah. Kalau di situ ada kumpulan Akademi Generasi Harapan sedang bersiap-siap untuk menghiburkan peserta-peserta pertandingan memasak. Dan juga kalau kita tengok suasana begitu jangan tak hidup. Okey, kita nak minta salah seorang kameraman untuk tunjukkan juga suasana di pentas persiapan oleh kumpulan Akademi Generasi Harapan. Mungkin tajuk-tajuk lagu yang nasyid akan disampaikan mungkin berkaitan dengan tentang makanan. Yang pakai apron sahaja yang boleh memasak. Ya. Saya dah pergi tadi ke gerai Umi-Umi, dah tengok dah bahan-bahan dia dan dah boleh agak menu yang nak dimasak. Tapi kita tak nak viralkan lagi. Kita daripada pihak juri akan menilai juga dari segi kerjasama semua peserta-peserta. Boleh. Markah. Ya, tak apa. Ya, betul. Tapi saya tengok ada rendang daging dan juga nasi ipit. Kalau tiba-tiba menu dia rendang daging, kita dah tahu dah.
Kita juga benarkan kepada peserta-peserta untuk menggunakan pinggan mangkuk tambahan. Sekiranya pinggan mangkuk yang disediakan itu tidak mencukupi, tetapi dapur hanya dibenarkan satu sahaja. Tetapi kalau mengikut kreativiti masing-masing, nak cari pinggan tambahan, nak cari sudu, nak cari apa-apa lagi untuk nak dibuat hiasan, nak cari lembu seekor letak di atas dapur pun boleh, tak ada masalah. Ini nampak gerai PPSUZ nampak macam dah boleh makan, tapi belum. Tuan Fidak, okey. Macam mana tuan-tuan Kalau kita tengok antara yang kita yang akan dinilai oleh pihak juri adalah dari segi kerjasama berpasukan setiap. Tapi nampak muka macam tak berapa senyum antara satu sama lain. Macam mana nak bikin macam mana? Mungkin senyum di dalam hati. Okey. Dalam hati ada taman orang kata. Tapi kita nampak macam bahagian muslimah agak ni macam dah nak siap. Macam mana tuan-tuan ni? Saya tak tahu mungkin dia orang punya kerja-kerja yang dibuat tu nampak agak tersusun, ada yang jaga dapur, ada yang potong daging, ada yang potong cili. Kita cemas juga kalau ada yang tak pandai masak. Tetapi kita insyaAllah. Okey, Tuan Fidak, kita berada di gerai Umi-Umi. Kalau kita tengok, ini adalah kalau mengikut maklumat Umi-Umi tadi, ini adalah daging salai. Salai? Tapi kita macam tengok macam sangai. Jadi mana satu ni tuan-tuan? Adakah markah akan dipotong bila maklumat salah? Nampak peserta ada di sini sedang mencuri resipi. Nampak je. Ini dikira kreativiti tak tuan-tuan kalau macam ni? Ini dikira mengganggu kreativiti orang lain. Nampak membela diri tuan Waji di situ itu daripada selain ahli kumpulan yang memasak. Rasa ya. Eloklah rasa sendiri. Look at the beauty of Islam spreading around the world. See the prettiness of Islam, like flowers blooming everywhere, like flowers blooming everywhere. Look at the beauty of Islam spreading around the world. The prettiness of Islam, like flowers blooming everywhere, like flowers blooming everywhere. Okay lah. Blooming and spreading gracefully on the highlands and on the valleys. Sekarang at the cause of the beauty, there are servants working for the God. There are servants Nasir. Jadi kita nak mendengar jugalah ataupun kita nak bacakan juga komen-komen daripada okey, kenapa tak ada suara okey daripada tuan tuan masa apa kita lihat kan. Okey, daripada ada Anas yang mana okey tak apa saya sembang memandu pada Mirul Shah. Okey, daripada Muhammad Adit, Allahu Akbar. Okey, mantap. Okey, review bahan-bahan jenama ikhwan. Okey, tadi kita dah review, insyaAllah lepas ni kita akan lihat lagi. Sebab bagi saya sendiri, bila di atas meja tu lebih hampir 90% produk-produk ikhwan seperti mi, petiau, bihun dan bahan-bahan masak yang lain. Okey, insyaAllah nanti kita
kita baca, tunjukkan lagi review produk-produk Ikhwan eh. Okey, pada Cik Sri, berapa kumpulan yang bertanding? InsyaAllah sebanyak 5 kumpulan. Okey, 2 daripada RPM atau ada umum juga. 5 daripada tu ada daripada Pengarah Zon, ada Ketua SSU Zon dan juga SSU. Okey, siapa juri pada malam ini? InsyaAllah. Siapa juri eh? Nanti kita akan temu, kita panggillah siapa juri dia. Okey, Jadah Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey, kita ni eh. Okey, daripada Siti Munirah Abdul Rahman. Malam ni pertandingan Masak Jaya. Ya, yeah, insya-Allah cuma ada pertandingan Masak, tapi ada juga persembahan daripada kumpulan Akademi Jaya Sarapan. Tapi nampaknya belum betul-betul standby lagi. Mungkin mereka sedang mencari waktulah kan, sedikit saja masih lagi. Okey, jadi kita ke dalam dulu. Kita bersama yang bagi Tuan Man dan juga Tuan Fizik yang lain. Suzek kan? Untuk apa yang kita lihat di waktu ni? Dah, masih pun dah berjalan beberapa minit tadi kan? Okey. Okey, Tauge eh. Bersama Tuan Kudama. Tauge adalah makanan diet sebenarnya. Kalau, okey. Tauge bukan sahaja makanan diet, tapi yang paling mahalnya ia adalah dihasilkan oleh ahli staf JSB yang sehari lebih kurang 16 kilo. Ha, itu diusahakan oleh Umi-Umi. Ha, di kalangan Umi-Umi di bandar PPI BZH ini. Jadi, Tauge ini confirm halal, suci dan bersih. Tidak ada mana-mana campuran. Okey, betul kan situ eh? Ha, tak ada mana-mana campuran. Ha, halal, bersih, suci. Okey, kita nak lihat sekali lagi eh. Review produk-produk Ikhwan. Boleh kamera tunjukkan. Kita ada asam jawa, cili boh, kan? Ada rebah kari, ada bawang goreng, ada kutiau, kutiau Ikhwan. Ada juga sardin, ada juga kicap, apa lagi? Ada beras, bih Ikhwan, mi segera Ikhwan. Kalau di belakang tu, kita sorok ni, roti Ikhwan. Roti Ikhwan eh, kita selalu lihat dalam iklan-iklan dalam live Ikhwan TV. Okey, dan juga ais krim soda. Okey, apa lagi? Ais krim soda Ikhwan tu kalau campur dengan ais. Ya ke? Sekarang ni tak campur dalam ais dia, biasa je lagi kita lihat kan. Cik Man, tapi kalau dah sama ais tu nanti, insyaAllah kan, dengan ais krim Ikhwan pula tu kan, Tuan Man kan. Okey, boleh lihat lagi kawasan dekat ni. Okey, di situ kita nampak Cik Anas sedang memotong daging-daging. Waktu kita lapar, Allah yang bagi makan kita. Maha baiknya Tuhan pada kita kan. ...25 minit. Kita ada sejam setengah lagi. Kita akan nilai ya, daripada segi kreativiti hidangan, hiasan-hiasan yang dibuat. Apa lagi Tuan Widak? Kita tengok juga tuan-tuan, meja-meja yang jenis buat kerja bersepah kan. Ya 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 ya. Tak tersusun. Ya ya. Kalau kita tengok sekarang ni ada yang buat kerja tu nampak kemas dan tersusun. Tetapi ada juga yang agak meja agak bersepah eh. Ya ya, jangan sambil jeling meja tu tak payah jeling. Kita jeling je tuan-tuan. Tak payah, tak payah jeling-jeling meja tu tak apa.
persiapan ada ke? Okey, sebenarnya kita dah musim ataupun raya haji ni atau korban ni lebih kepada daging. Kalau kita dapat lihat berbagai-bagai jenis daging kan, daging yang dah siap dijadikan sup ataupun daging yang belum dimasak, semuanya daging-daging korban. Jadi apa ni, daging ekwan kita kan? Dah tahu korban ni daging-daging ekwan, insyaAllah. Minta tolong ni, mana-mana yang agak ada ke lapangan, boleh tak tolong urus dia, tolong. Yang tidak berkenaan tak boleh membantu, hanya boleh memberi sokongan. Kalau kita tengok itu daging salai versi sangai dah hampir siap. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, namamu disebut di langit di... Okey, kita ada soalan. Okey, kepada semua peserta-peserta pertandingan memasak, urus dia, kita baru dapat info daripada pihak. Sakit atau sihat,
Kami hadiah untuk para penonton yang live malam ni ya, sebenarnya. Ya, yeah, betul. Nak bawa juga nasyid ni sangat memberi maksud yang dalam. Yeah, kan dan lirik ni ditulis oleh almarhum Ustaz Asyari Muhammad, kan ayah kami sendiri, yang kami panggil dia Abu Yalah. Kan jadi sebenarnya kata-kata ni sebenarnya sampai ke hari ini menjadi kekuatan dan menjadi ingatanlah. 5 4 3 2 1 masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari kedua. Hari kedua. Yeah, tuan-tuan, hari kedua kita menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan pada petang tadi kita dah sama-sama beraktiviti dengan yang bahagia Tuan Adin, yang bahagia para-para PZ, para-para KSZ. Dan insyaAllah, dan pada malam ni kita adakan pertandingan pertandingan memasak antara kumpulan-kumpulan para PZ, para KSZ dan ada kumpulan-kumpulan lain. Jadi insyaAllah kami daripada kumpulan Akademi Jenayah Harapan akan turut akan cuba untuk sama-sama meriahkan pada malam ni. Diterimalah untuk nasyid pertama daripada kami, Jasa Petani. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Kemakmuran rakyat di tangan mereka.
sisi Tuhan, besar pahala di sisi Tuhan. Ya, terima kasih kepada kumpulan Akademi Generasi Harapan kerana menghiburkan kita pada malam ini dengan nasyidnya yang sungguh bertenaga. Petani manca yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka, kemakmuran rakyat di tangan. Kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Okey, masa telah berlalu selama 45 minit bagi pertandingan memasak Hari Raya Aidiladha. Ha, dan sekarang kita ada satu jadi Umi-Umi mengambil ruang dan peluang yang ada untuk memeriahkan juga pertandingan memasak ni dengan menambahkan satu lagi kumpulan. Nah, jadi sekarang kita tengok mangkuk kita dah sediakan, tetapi kalau nak tambah-tambah untuk hiasan, untuk nak bagi nampak lebih eksklusif, 5 bintang, versatile dan sebagainya, bolehlah usahakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Man menjadi setia kita punya
pengacara untuk pertandingan memasak pada malam ini. Okey, jadi kita nak temu bual juga tim-tim Akademi Jaya Sarapan. Okey, mereka ni telah menasyikkan lagu tajuk apa tadi? Nasyik apa? Jasa Petani. Okey, boleh kita nak bertanya kepada Ikhwan eh. Kenapa petani tu berjasa? Kan? Sedangkan yang lain berjasa. Okey, kenapa kita nak sebut bila petani je sebab apa dia berjasa? Okey, silakan. Kerana petani hebat. Assalamualaikum. Kerana petani dia sanggup bersusah payah kan nak bersusah payah nak mencari rezeki untuk kita semualah. Terutamanya kan. Dan hasilnya tu hasilnya tu kita dapat manfaat sama. Usama, boleh kongsikan apa jasa-jasa petani kepada kita semualah. Okey, apa jasa-jasa petani yang yang boleh dikongsikan? Okey. Mungkin okey, Usama boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Daus, ana cubalah nak menjawab apa yang Cik Daus tanya tadi. Jadi antara jasa petani ni, antara jasa-jasanya petani ni ialah beras, nasi yang kita makan. Jadi kalau bukan kerana jasa mereka, kita takkanlah dapat makan nasi tu, Cik Daus. Yang keduanya, contoh pakaian yang kita pakai ni. Kalau mereka tak susah, kalau mereka tak sanggup bersusah payah untuk usahakan, kita tak ada pakai pakaian cantik macam ni lah, Cik Daus. Tu dia. Jadi dalam nasyid ni terlalu banyak jasa-jasa mereka kan, mengajak bersyukur. Okey, jadi apa lagi yang boleh diulaskan oleh Fawaz yang berkenaan nasyid yang disampaikan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada ni, pada madrasah kita pada malam ni. Jadi sebenarnya ianya sangat berkaitan dengan Hari Raya Aidil Adha, ya apa? Hari pengorbanan. Yeah. Dan dia terpalit juga sebenarnya dengan pengorbanan tu apa? Pengorbanan yang besar. Contoh nasyid tadi jasa petani. Jasa petani nak menangkan, petani ni bersusah payah nak menuai padi, nak tanam padi dan nak... Memang kalau kita tengok proses untuk kita keluarkan sebiji beras tu memang agak sangat-sangat susah. Dan bila kita lihat kehidupan mereka pun bukanlah sesenang kita. Contoh petani. Macam, ya, yang macam Usama memberikan contoh tentang baju. Okay. Kan tadi. Okey, terima kasih Fawaz menyentuh ramai JH menyentuh soal padi sebab hari-hari kita makan nasi kan. Kalau di Malaysia ni, kita rakyat Malaysia pagi, tengah hari, malam makan nasi. Okey, kalau kita lihat di kawasan sana tu jasa petani tu kalau contoh banyak, terlalu banyak kan. Ada serai, ada nenas, ada laun limau kan. Kalau ladang nenas tu kalau kita pergi tempat JSB Holding sendiri memang bereka-eka lah kan, di kawasan Selangor Fruit Valley. Okey, kalau petani, okey, apa lagi kita dapat lihat? Okey, contohnya ada cili. Cili ni perlukan ladang. Macam contoh buah limau kan, daun sup, salad kan. Semuanya hasil petani. Jadi hasil petani tadi kita dapat makan kan, dapat masuk pertandingan pada malam ini. Okey, sekarang kita nak lihat Tuan Man pula. Okey. Okey, kepada ahli-ahli kumpulan kita ada sedikit info tambahan. Setiap ahli kumpulan ni bolehlah mengusahakan juga hidangan tambahan berbentuk air-air buah ke, nak buat jus ke, ataupun nak beli ke dan sebagainya. Tetapi untuk air-air tu kita tak masukkanlah dalam pemarkahan sebab kita lebih fokus kepada menu-menu daging sahaja, daging yang dimasak. Tetapi kalau ada air tu sebagai ekstra lah, dan untuk nak membantu pihak juri nanti membasahi tegak follow. Ade udah doa, kok gak dimakan? Ade sudah kenyang kok bunda. Ade gak suka ya? Nah, bunda ada hadiah istimewa untuk ade. Kalau ini, pasti ade suka kan? Wah, Abun Batin Ikhwan,
Terima kasih Bunda. Sama. Abon ikan patin ikhwan diperkaya dengan vitamin A, D, B6, B12, asam amino, zat besi, selenium, protein dan omega 3 untuk membantu perkembangan si kecil. Bisa didapatkan di ikhwanbrand.id. Ayah, perut Fatul lah bunyi. Kata awalun. Ya Tuan Man, terima kasihlah kepada Tuan Man kerana menjemput saya untuk memberi sikit ulasan pada malam ni. Ya, walaupun cuaca agak baik, tenang, tapi agak panas sebenarnya dengan kerana keadaan kami ini. Tapi itu sebenarnya bukanlah menjadi alasan untuk kita ni memberi alasan supaya tidak menceriakan suasana. Dengan apa yang berlaku ni, kita nak bagi supaya ada keselarasan. Sebab tu setiap pasukan kita tengok, daripada pasukan BTEC, daripada pasukan SUZ, daripada pasukan KSUZ, semuanya berusaha untuk menampilkan pakaian, pakaian yang seragam, yang selaras. Inilah yang Tuan Adi selalu ajak kita semua. Okay, itulah sahaja. Tuan, silakan Tuan Man. Ya, terima kasih banyak kepada yang bahagia Tuan Syahid. Kalau kita dengar tadi respon daripada yang bahagia Tuan Syahid tu, kita menyertai pertandingan masak ni untuk memeriahkan suasana, kan. Kita nak meriahkan suasana Hari Raya Aidiladha di PBI Bandar Country Homes. Kalau kita tengok itu ada satu lagi kemeriahan. Markah potong macam mana? Markah lebih lah untuk Fizek sebab ada gimmick motor. Belanja bunyi. Ya, kejap lagi KSZ dengan SZ pun nak start juga motor. Tapi kena minta izin PZ dia dulu. Nampak, syukran Tuan Syahir. Markah lebih tu untuk PZ tu. Umi pun tak macam tu. Okey, Umi boleh nak request untuk belanja bunyi untuk kumpulan Umi. Kalau Umi nak belanja bunyi macam mana tu? Ya, belanja bunyi dapat pun boleh. Tak, belanja bunyi ketang-ketang. Bunyi dapur. Bunyi dapur. Ya. Sebenarnya Tuan Syahid, kalau kita tengok memasak ni, kalau kita tengoklah suasana di dunia dan di Malaysia sendirilah, lebih sinonim dengan muslimah. Tetapi kali ini kita tengok penyertaan daripada kumpulan lelaki lebih ramai. Macam mana Bukan Tuan Syahid? Bukan nak cakap banyaklah. Kalau pertandingan memasak dunia tu, Master Chef, Iron Chef, kan? Semuanya orang lelaki. Tapi bukanlah kita nak lebih-lebih kawan lelaki. Tapi itulah kreativiti. Bukan nak puji kawan lelaki. Tapi itulah patutnya kita nak belajar. Tapi mungkin juga pada malam ni, masakan oleh Umi yang lebih sedap. Kita tak tahu. Tangan ibu tu. Betul. Okey, macam tu kalau kita tengok tadi, macam mana yang Tuan Syahid ceritakan, ada Master Chef, Iron Chef. Jadi kalau yang Tuan Syahid sendiri melihatlah, menilailah daripada persembahan-persembahan yang dibuat oleh setiap ahli kumpulan ni, agak-agak ada tak kumpulan-kumpulan yang belum Master, belum Iron lagi lah. Nampak aluminium, alloy, sekadar boleh lah. Tapi tak apa, kita tengok nanti hujung ni sebab dia belum siap lagi. Kita ada masa 1 jam lagi. 1 jam lagi ni. 1 jam 5 minit saja. 1 jam 5 minit lagi. Ada kumpulan yang dah 50% masak. 50% ya Tuan. Ada yang dah siap satu lauk, dia tambah lagi satu lauk. Nampak muka PPSUZ sana tu macam tak ceria lah. Bagi ceria-ceria sikit. Bagi ceria sikit. Malam ni kita nak menguraikan. Ini ada kumpulan baru ni tadi tahu dimasuklah. Ya, ada kumpulan baru. Melihatkan ada kekosongan meja yang ditinggalkan oleh Amu. Jadi dimasuki oleh siapa ni? Kumpulan oleh tambahan Umi dan RPM bergabung. Umi RPM. Umi poligami. Boleh jadi juga. Betul. Biasa kalau kita setiap tahun kita ada kanibur, kita ada pertandingan memasak poligami. InsyaAllah Tuan Syed, InsyaAllah nanti kemungkinan pada awal Muharram nanti kita akan buat satu kanibur sempena awal Muharram. Kita tengoklah, mungkin akan ada carangan-carangan daripada pihak penganjur. Itu memang kanibur, memang jemput ramai lah kan. Ya. Okey, cantik tu. Okey. Dah tentulah Tuan Man antara yang menyertai. Okey, seterusnya kita nak persilakan kumpulan Akademi. Belum lagi. Andai tukar topik. Boleh, betul lah tu. Tak, Tuan Man. Okey.
Encik Daud cakap apa salah Tuan Mam memang cekap sebab tadi bila katanya ada umumi yang masam katanya nak kena manis sikit kan. Okey, jadi insyaAllah kita akan menjemput kumpulan Akademi Jasa Harapan untuk silakan memaniskan wajah-wajah kita. Okey, silakan. Sama-sama kita menghiburkan dan memeriahkan lagi suasana pertandingan memasak pada malam ini. Terimalah daripada kami Akademi Generasi Harapan, jalinan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Hati telah lama gersang dari siraman kasih sayang. Kerana hujan iman sudahlah kita tanamkan kembali budi penyiram kasih agar subur lagi. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Berkasih hati gembur dan subur semula, benih muda akan berbuah semula kepada penghuni tanah.
kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang tanpa gersang di hati ini, kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan mengabur budi kepada semua manusia. Berkasih sayang perintah Allah, di antara sifat Allah kasih kepada hamba-Nya. Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang. Jadikanlah kasih sayang untuk keredoannya. Hati sudah lama menderita, mengosongkan kasih sayang. Tanamkan semua, jangan biarkan, jangan biarkan berlama-lama. Sudah lama manusia hidup dalam derita, lagi sengsara. Ayo kita suburkan semula kasih dan sesama, sama manusia. Okey, kita nak kita dengar untuk sama-sama kita bernasyid. Okey, daripada kumpulan mana? Kumpulan Fizek atau kumpulan Etuzek? Ya, sama-sama bernasyid. Okey, boleh Tuan Syed nasyid sama. Okey, ataupun Tuan tambah gersang di hati ini, kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Okey, kepada semua peserta-peserta pertandingan memasak, kita ada lebih kurang 55 minit sahaja lagi. Pertandingan telah berlangsung selama 1 jam 5 minit. Kita ada 55 minit saja lagi. Nampak ada kumpulan-kumpulan yang dah hampir siap. Tetapi mungkin mereka ingin menyahkan menu-menu yang dihidangkan dengan hiasan-hiasan. Dan ada kumpulan yang dah siap menu yang pertama, sedang memasak menu yang kedua. Dan ada juga yang dah mula memasak menu yang ketiga. Kalau kita tengok suasana ketika ini. Lemak cili api. Muzik terus main, muzik terus meriahkan. Muzik tolong terus meriahkan. Handsonic 2 tak ada signal eh. Handsonic 2 tak ada signal. Belum ada signal lagi Handsonic 2. Okey, kita ada tiga kumpulan yang menggunakan menu yang hampir serupa, tetapi nampak sama tapi bukan dia. Walaupun menu-menunya hampir serupa, tetapi rasanya kita tak tahu adakah sama ataupun berbeza-beza. Jadi kita tengok ada kumpulan-kumpulan yang kita nampak keceriaan, nampak kerjasama, nampak kesungguhan.
nampak kreativiti masing-masing. Dan juga ada kumpulan-kumpulan yang masih mencari-cari rentak membuat daging burger tetapi menjadi cendawan. Okey, kalau kita tengok nampak kumpulan-kumpulan yang bertanding pada malam ini. Sekarang ni kita berada bersama kumpulan gabungan Umi-Umi dan RPM. Kita tak tahu ni kumpulan apa, kita kumpulan gabungan. Kalau tengok masih sedang dalam proses memotong-motong bawang. Ada bawang yang dah dicincang pun dah ada. Ada cili api, ada kunyit, ada serai. Apa dia? Ini kita tengok dah ada satu menu yang dah siap. Dua, dan ada nasi, ada... Nampak sedap. Dia berapa? Okey, kita bersila. Okey, kita ada masa lebih kurang 50 minit saja lagi. Mungkin kumpulan-kumpulan yang bertanding dah boleh mula memasak menu yang terakhir dan kemudian teruskan dengan menghias. Ada yang mengekalkan menu yang sama, kata Tuan Fida. Okey, Tuan Oman, selain kita melihat masakan-masakan yang sedap, kita melihat juga air kudapan tak ada nampaknya. Tadi mereka kata nak sediakan air kudapan, air sejuk untuk sekejap. Macam mana terus? Okay, insyaAllah kita minta segeralah kita usahakan. Okey, jadi sebenarnya terlihat yang menarik hiasan-hiasan itu antara yang menjadi star kepada makanan. Selain sedap kan, juga menarik. Pepatah Melayu ada mengatakan, bagai burung terbang tanpa sayang. Tak ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, operator kita dah gelak-gelak. Tak apa, kawal-kawal. Anak ayam berlari-lari. Berlari-lari di tengah laman. Wahai tuan-puan saudara-saudari, nak tengok pertandingan memasak? Datanglah ke laman. Ya. Minta maaf Tuan Amah. Okey, kita usilakan Tuan Amah membalas pantun yang diberikan sebentar tadi. Wahai tuan yang bernama Tuan Lokman, datanglah ke laman. Okey, pantun dua kerat daripada Tuan Kunamah sebentar tadi. Nampak tak masuk juga.
Okey, siapa ada nak hadiahkan pantun boleh juga. Umur Umi ada pantun boleh. Tuan Syahid, nasi. Yeah, ooh. Okey, ada kata-kata pematah daripada Tuan Gunamah, tetapi saya tak boleh nak ulang, saya lupa ayat ni. Okey, sekarang kita bersama dengan kumpulan Umi-Umi yang sedang memasak menu yang kedua. Jadi kita nak persilakan Okey, kita ada pantun yang nak dijual oleh Embaga Tuan Syahid. Adakah kita bersedia untuk membelinya? Silakan, Tuan Syahid. Ya. Pergi ke laman melihat pertandingan. Pertandingan memasak sempena raya korban. Wahai saudara Tuan Luqman, yang manakah satu menu pilihan? Silakan. Kita balas pantun. Beli. Jangan duduk kerat. Anda jawab kerat, Tuan Man kena jawab pak kerat. Sedang cari pembayang. Lalu okey, silakan Tuan Haji. Pantun bukan perlu hafal. Pertandingan memasak okay. Di laman Ikhwan. Okey. Pertandingan ini dianjurkan tidak sia-sia. Okey. Menu apakah menjadi pilihan? Alright. Wahai Tuan Syahid, biarlah rahsia. Okey, kita bersama Abang Daus juga nak bagi pantun juga nampaknya. Abang Daus. Okay, kalau bahasa harap kita kena dengan Tuan Syahid sekali lagi, kan? Okey, untuk seterusnya kita persilakan tambahan satu lagi nasyid daripada kumpulan Akademi Generasi Harapan. Nampaknya mereka dah bersedia di pentas utama untuk mempersembahkan nasyid permintaan daripada pihak penonton dengan lagu Remaja Pemilik Umah katanya.
Okey, dipersilakan Akademi Generasi Harapan. Kita tak sangka macam ni sekali Akademi Generasi Harapan menolak. Dah bersedia? Okey, dah bersedia. Kita persilakan Akademi Generasi Harapan. Musnah dan hancurnya ummah, ertinya ia berpunca dari kematian hati suci. Manusia kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu, sentiasa berkehendak. Jangan memisahkan hamba dari Allah. Matilah jiwa umat dipenuhi dosa. Bila umat yang sangat dikehendaki, engkau sangat ditunggu dan dinantikan. Model dan ikutan agama bangsa dan negara, bila lagi dirimu bersedia membela umat. Serahkanlah hatimu pada Allah dan Rasul, hatilah dirimu dan hatimu mentaati pemimpin, agar diri dan jiwamu mata dan berwibawa. Pahaman memerlukan pimpinan, pemimpin memperkenalkan Allah Rasulnya. Mulakan dari diri keluarga dan masyarakat. Allah ditakuti nafsu dini, pemimpin ditaati, hasrat pemimpin tercapai dan realisasikan.
dunia ini. Kalaulah manusia saling berkasih sayang, hidup ibarat di dalam satu keluarga besar. Islam menjadi contoh, menyatukan mahrom model bagi seluruh agama, bangsa, negara di seluruh pelosok dunia, di mana sahaja. Itulah tugas dan tanggung jawabnya untuk memikul amanah. Remaja membela umat, zalimnya membiarkan kemungkaran umat. Amanah dari Tuhan bersama kita, menjaganya, menagi mengharap kebenaran dari Tuhan. Oh, Allah wajib diagungkan di dalam sembahyang, lebih mesti dirinya di dalam kehidupan. Oh, alangkah indah dan sahaja. Lah tugas dan tanggung jawabnya untuk memikul amanah. Remaja membela Alhamdulillah, itu dari sebuah lagu yang berjudul Remaja Pembela Ummah yang ditulis sendiri liriknya oleh Mbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi. Jadi tadi saya sebenarnya sekarang ni sedang menyertai pertandingan memasak. Jadi bila dengar lagu ni, dia mendapat satu semangat yang membara-bara untuk sama-sama membuat persembahan dengan kumpulan Akademi Jenayah Harapan. Jadi saya serah semula kepada kumpulan Jenayah Harapan. Jadi alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Mat yang sudi bersama-sama kita pada malam ni. Okey, jadi sekarang Tuan Mat, kita tinggal berapa minit lagi Tuan Mat? Okey, sedikit pengumuman kepada semua kumpulan-kumpulan yang sedang memasak dalam pertandingan memasak. Sebenarnya Hari Raya Aidiladha pada kali ini kita ada kita ada masa lebih kurang 35 minit sahaja lagi untuk rap. Ya. Yeah. Rap. Okey. 35 minit lagi. Anda jangan tidur dulu kat rumah. Kan masih boleh share lagi, boleh ajak tengok kan. Oh, ni live. Ya, tengah live. Live streaming. Ya, okay, share, Facebook, like, ada YouTube, ada Apple TV. Itulah. Sampai makanan, ini makanan. Tawa. Itulah tadi ni. Itulah kata biarlah rahsia tu. Rupa-rupa. Syukran bongkah. Okey. 35 minit lagi ya, Tuan Man.
Ya, ya, ya. Kita ada masa lebih kurang 35 minit saja lagi. Okay, kalau untuk nak finalkan, yeah. Dan seterusnya kita nak hias makanan-makanan. Dan masa yang ada bagi kumpulan-kumpulan yang dah selesai memasak, bolehlah kemas-kemaskan meja, kerusi, tempat duduk, lap-laplah meja, mana-mana papan pemotong ke apa ke nak dibersihkan. Supaya nanti bila juri utama kita iaitu yang bagi Tuan Adik datang tengok dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang tersusun. Itu pun diambil kira juga ya untuk pemarkahan itu nanti. Kita tertarik ya Tuan Man dengan jus. Alhamdulillah bagi Tuan Adik pun telah tiba ke tempat lokasi pertandingan memasak pada malam ini yang disertai oleh tujuh kumpulan dan puan, tiga kumpulan daripada Bumi dan juga RPM, dan juga empat kumpulan daripada Lokizek, Zek, kita perjuangkan RPU. Kasih okay. Sayang keperluan okay, manusia bersama lagi. Santai je pengacara. Background music. Silakan. Kasih sayang membawa perpaduan, rasa bersama dan bekerja sama. Kita perjuangkan di mana sahaja kita berada. Marilah kita perjuangkan kasih sayang. Kasih sayang membawa perpaduan dan kesatuan. Hari ini kasih sayang sudah bersama. Bahkan kasih sayang di mana-mana sudah hilang. Anak kunci kasih sayang adalah cintakan Tuhan. Kerana Tuhan itu adalah cinta maha aku. Marilah kita cintakan Tuhan. Nanti cintakan sesama manusia akan berbunga. Perjuangan politik membawa pecah belah, membawa perbalahan, permusuhan. Dan peperangan memperjuangkan ekonomi. Ekonomi manusia mementingkan diri. Ekonomi
selalunya kawan sendiri. Pun dikhianati, manusia hari ini sudah menderita dan tersiksa akibat tidak ada kasih sayang sesama manusia. Apabila kasih sayang sudah hilang, lahirlah hasad, dengki, prejudis, pergaduhan dan perperangan. Marilah kita perjuangkan kasih sayang. Marilah kita perjuangkan kasih sayang. Pengacara kita, Tuan Man, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Fida kita selaku kumpulan GH, juga gabungan bersama kumpulan AGH pada malam ini. Okey, kita menghampiri kurang daripada setengah jam ya, Tuan Man. Tuan Man, kita dah menghampiri setengah jam. Kurang 30 minit. Ya, kita sekarang ada masa lebih kurang 25 minit sahaja lagi untuk kumpulan-kumpulan memfinalkan. Memfinalkan macam mana ayat dia? Untuk menamatkan. Menamatkan. Okay. Menamatkan macam berhenti terus. Okey. Memfinalkan masakan-masakan yang dibuat untuk menghidang, untuk menghias, untuk mengemas meja, untuk apa-apa lagi lah tambahan-tambahan untuk nak menyerikan hidangan-hidangan yang dimasak pada malam ini. Tetapi kita lihat ada kumpulan-kumpulan yang masih tengah rancak memasak. Baru ambil air lemon, ambil sos tiram tadi. Jadi kita terus mendoakan kepada para peserta bagi mereka menjayakan masakan mereka. Mudah-mudahan semuanya sedap, semua menang, tak ada yang kalah.
Okey, jadi disebabkan ada permintaan nasyid. Tes, cukup kurang beri vote. Nasyid rahsia apa? Tajuk dia? Rahsia bahagia. Jadi terimalah daripada kami rahsia bahagia. Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohania. Rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohaniah. Rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Tenang itulah tanda bahagia. Tiada tenang dan keluh kesah bila tiada kebahagiaan. Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohaniah. Rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Mazmumah punca tiada bahagia, kerana terus mengekalkannya saat dengki gila dunia sombong bangka merosakkan segala. Bersifat rohaniah,
rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Mazmumah puncak tiada bahagia kerana terus mengekalkannya rasa dengki gila dunia sombong bangka merusakkan segala. Cintakan Allah setiap masa. Bila zikrullah di hayati barulah bahagia itu maknawi, jika bersifat rohani, rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Ia bukanlah hakikat bahagia. Sekian. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada kumpulan Akademi Generasi Harapan. Ha, jadi kepada peserta-peserta pertandingan memasak, ha, kita ada masa lebih kurang 10 minit sahaja lagi, ha, untuk kita nak mengakhiri masakan-masakan kita, ha, nak menghias. Ha, tengok masih ada lagi masakan-masakan di atas dapur. Ha, harap boleh disegerakan, ha, sebab tak naklah nanti bila dah pertandingan masa telah tamat, kita tak sempat nak hidang. Okey, kita ada 10 minit lagi untuk nak mengemas. Nampaknya ada yang dah siap, ada yang dah selesai. Kemudian ada yang tengah finalkan, tengah hias-hias lagi. Nampaknya ramai chef-chef yang kelaparan . Saya nampak ada chef-chef yang makan dahulu. Nampaknya lapar, mungkin faktor suasana diet yang mengancam. Ada juga chef-chef yang kurang ceria dan mesra. Ada yang macam melilau-lilau, tak tahu ke mana hari tuju. Ada beberapa meja-meja yang agak tak kemas, yang sepah-sepah. Ada barang-barang di bawah meja. Menilai chef-chef kita ni setiap kumpulan, menilai pada wajah masing-masing.
sejauh mana rasa hamba. Dah ada wajah-wajah yang confident. Confident pandai masak. Ada yang confident dah siap awal. Ya, test. Kita nampak chef ambil air pematau kita. Saya tak bawa lagi, saya belum bawa lagi makanan-makanan yang mengancam. Harapnya rasanya mengancam lah. Kemungkinan tinggi kita tak akan jumpa pemenang. Sebab Ana ni dah lama dah kurang buat makan-makan ni. Jadi mungkin semua. Satu masa nilai bukan pada masakan . Saya akan nilai pada penampilan juga. Kalau penampilan pun tak okey, baru kita nilai. Sejauh mana bangun malam merintihan doa hari ini macam mana? Biasanya chef ni kan akan kecoh-kecoh sikit. Ini hening. Rasanya laut, makanan ni kan akan dingin lah rasanya nanti. Dah ada yang menyembunyikan menyembunyikan makanan lauk sendiri. Geng SUZ menunjukkan bakat mereka dengan pakai suit motor. Akhirnya mereka membuktikan masakan mereka boleh cepat siap. Selayaknya lah mereka memakai suit itu. Walaupun wakil orang Singapura ada charge dalam jantung dia. Kenapa ya ada macam ada dua golongan mak-mak? Setelah si mak apa satu? Ni mak-mak yang buah hal ke mak-mak yang tak buah hal? Nampak mak-mak yang pakai warna merah ni macam agak dingin sikit ya. Yang dari mamak hijau ni dah siap belum? Lamanya masak. Ya saya, anda bagi tahu awal. Berbaki lagi 9 minit. Masa yang berbaki lagi 9 minit. Siapa yang buat masakan terlalu pedas akan cuan suara. Lagi 9 minit. Lagi 9 minit. Kemesraan sesama, keceriaan, penyusunan meja, cara gerak-geri, cara kita menziarahi meja-meja yang sebelah, semua tu dinilai. Ada yang datang melawat orang sebelah. Dalam keadaan memang nak. Ada yang datang tu memang cari makanan nak makan, lapar. Ada yang tak jarang langsung orang. Itu pun nilai. Lebih baik buat hubungan cepat sebelum dia hasaman. Anak pasal ada orang tak sahabat tak jarang langsung orang ni. Cuan suara.
Cubang suara 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda memang suka bubble ni. Kalau ada air yang memang bubble dia daging memang nak lah sangat. Ni mic dia Sennheiser ni. Tak tahu mic apa lagi nak bagi anda. Cubaan suara. 1, 2, mula. 1, 2, mula. 1, cubaan suara. Cubaan suara. 1, 2, mula. Ku susuri aliran perjuangan ini. Perjalanan menghayati destinasi abadi. Menagih janji oleh Tuhanku. Kan ku bangun berdiri dan terus maju. Bimbingan menghalusi perjuangan. Dengannya hati akan terus terpandu. Seorang pemimpin hati hadir dalam diri. Segala takdir Tuhan aku terima. Pemimpin yang membongkar isi hatiku. Oleh caranya yaitu cara Tuhan dan Nabi. Ku coba kenalinya dengan caraku namun gagal. Rupanya roh suci sahaja mampu mengenalinya. Ganjilnya dia kerana lahirnya sepertiku. Tetapi linangan air mata membasahi perjuangannya. Aku tidak melihat perbezaannya dengan Islam. Kerana Islam itu nafasnya. Menggila nafsuku oleh dirinya. Kekuat. Okey, masa berakhir lagi. Lagi 3 minit, 30 saat. Masa berakhir lagi 3 minit. Lagi 3 minit. Berbaki lagi 2 minit setengah. 2 minit setengah. Cepat jangan main, jangan mempermainkan eh. Undang-undang pertandingan.
Okey, anda akan tengok hiasan meja masing-masing. Anda diminta untuk melihat. Anda sebenarnya tak nak bangun. Nak makan je apa? Okey, minta semua peserta-peserta berada di meja masing-masing untuk nanti kita nak menyambut kedatangan juri ke masing-masing. Anak akan bawa rempah akan mengganggu rasa masakan. Anak akan bawa beberapa bahan untuk mengganggu rasa menu masing-masing. Jangan ada usus-usus nak bisik-bisik apa-apa kepada anak. Kalau ada unsur-unsur rasuah, siap. Ya, ya, ya. Set lighting lagi. Dah menang ni. Set ada shadow lagi. Ada apa dalam ni? Tak ada apa. Sajalah. Ya, ada apa belakang tu? Allah Tuhan, banyaknya makanan. Sudah habis masa, sudah habis masa, sudah habis masa. Macam tak ias apa-apa pun. Macam hidangan harian je. Dalam ni ada apa? Tak ada apa-apa? Dah kemas lah. Okey, terima kasih. Ni apa lagi? Ada usul nak masak-masak lagi? Ni stop PPS je set. Belum ada bunga ke dapur? Kalau hidup kapi terbakar tak bunga tu? Bakar kan? Rebutan bakar ni. So mereka-reka hiasan kat dapur. Siapa yang mereka-reka hiasan ni akan dipotong markah ya. Mana gol hilang lah. Tak sempat masuk. Masuk? Tak sempat masuk. Tak kering kan? Ha? Sekarang nulah sekali lagi nak tengok. Ada tak reti pun ni. Tapi nak tengok yang mana yang waras yang mana tak waras. Mana tak waras, memang akan di ambil tindakan. Ya, ya. Ulas. Boleh terangkan? Okey, kenapa buat ceketiau? Buat ketiau goreng sebab apa? Kenapa ketiau tu berbentuk tiga segi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, buat ketiau ni sebab tu adik suka ketiau. Kemudian, ketiau ni pula dihiasi dengan daging, full. Memang daging sebab menu utama kita adalah daging. Kemudian, kenapa memilih daun pisang tu berbentuk love atau berbentuk hati? Tuan hati di hati. Lepas tu, kenapa potong macam ni limau? Sebab kita nak memudahkan. Bila potong macam ni mudah nak patah. Ada orang sekadar nak buat hiasan je. Jadi yeah, yeah. Tak boleh nak ni juga lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kenapa tu apa tu? Ini mozzarella beef. Mozzarella beef. Kalau ikut kita nak
ambil berkat Turki lah untuk kita buat cendawan cheese. Ha, tapi kat sini bahan pun tak ada, tak cukup. Tapi nak juga ambil resepi daripada Turki tu dengan, sebab kami pun pakai jaket daripada Turki. Ya, ya, ya. Tadi ada wakil PZ pergi ke Speedmart, pergi beli air, kena sound. Sebab pakai baju, baju sejuk. Okey, kemudian air avocado dah tentulah satu dunia baru tahu, favorite tu Adib. Lepas tu ni apa ni? Lemak cili api dalaman. Ha, ni semua barang-barang dalaman ada dalam ni, semua campur. Jadi mudah-mudahan dalaman kami pun begitulah. Akan digulai. Okey. Saya nak tahu kenapa kuali masih diterbalikkan. Tahu je. Jadi minta izin Tuan Deep, maksudnya dah selesai lah. Maksudnya kami dah bersedia lah untuk tugasan, insyaAllah. Kita bersihkan macam mana yang topi ajar. Bila dah masak sebagainya, kena pastikan kemas. Kenapa memilih kain saprah ni separuh je ambil meja, tak ambil full? Okey, maksudnya nak bagi tahu ni persiapan untuk VIP. Masya Allah, bukan nak gulung sepan terus? Tak. Dua kawasan, satu masak dan satu tutup makan. Design tisu ni memang di mana? Ni design yang memang kreativiti sendiri lah. Ya. Ada makna apa tak? Pelinukoi. Betul? InsyaAllah. Okey, nampaknya memang ada jawapan menarik. Dan apa hidangan ais batu? Okey, sebenarnya tadi kali ikutkan kami nak tunggu betul-betul cair lah, sejuk. Macam tu adik yang suka lah, maksudnya dia apa? Dingin. Tapi masa dia sikit-sikit lagi, ampun. Tak sempat rasa? Tak sempat korek ais tu? Taklah, kali ikutkan tadi tak banyak letak tapi dia belum betul-betul cukup cair. Kalau untuk yang daging pula, kita buat memang macam mana yang semua tahu. Tusukkan Tuan Adik. Cukup kosong tapi cukup letak apa, garam saja kan. Garam air. Okey, daging yang daging yang kosong ni. Dan carrot tu sumbat dalam tomato tu atas apa tu? Ini adalah bunga tulip. Bunga tulip. Bunga tulip Turki. Masya-Allah. Bunga tulip Turki. Kan ya, bila kita buat tu kita ingatlah Tompi, teringat kisah kita tadi. Okey. Apa perkara yang paling risiko tinggi nak buat hiasan ni? Yang inilah setakat ni yang agak susah ni lah. Gabungan tiga warna. Ukhuwah, iman dan keselarasan. Ya. Masya-Allah. Sikit lagi tadi. Ya. So lauk ni kita buat memang khas untuk mengingati mursyid kita, iaitu daging salai masak lomak negeri sembilan. Negeri sembilan? Masya Allah. Gabungan. Dan ini juga adalah kesukaan Tuan P.E. juga. Allahu Akbar. Dan ada batang-batang, benda batang apa tu? Itu sugi ke tu? Mana? Serai ni hiasan. Ya. Bukanlah untuk korek ni. Okey, terima kasih banyak. Okey, Tuan Adib. Apa kelebihan ni? Dapat lighting pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Tuan Adib, nak tanya. Kau nak serang kepanasan kan? Panas kan? Ya, Tuan. Ya. Okey, kenapa mesti hias bahan-bahan di depan ni? Yang bahan-bahan yang kering, bahan-bahan mentah yang belum siap pun ni. Kenapa? Kumpulan lain saya tengok, dia boleh hiaskan betul-betul makanan yang dia boleh makan. Tapi nampaknya lebih banyak makanan yang belum boleh makan. Apa motif sebenarnya? Antaranya... Dan kamu semua saya tengok perlu hiasan yang banyak, hiasan luaran. Adakah ini untuk menutup mata juri? Mengaburi mata juri? Selamat tadi. Dan kamu pula menjelaskan lagi dengan lighting di sebelah ni. Pertama niat kami nak mempromosikan produk Ikhwan. Allahu Akbar. Sebab antara nama menu kami pada malam ni ialah JSB Holding dari timur ke barat. Selatan ke utara tak ada? Selatan ke utara belum lagi. Belum lagi, okey. Jadi antaranya... Jadi apa yang timur, apa yang baratnya? Sebab apa di timur ke barat? Kalau daripada timur, kita ada sup daging Thailand. Kalau yang ke barat, kita ada patty cheese. Meat tea cheese. Sedap?
InsyaAllah. Dan produk-produk ini semua digunakan bahan-bahan rencah. Yang antaranya kita ada gunakan dari apa, rempah kaki kambing daripada daging daripada Ikhwan sendiri, Ikhwan brand. Jadi banyak-banyakkan produk kita pakai produk Ikhwan lah. Kenapa air di air sama dengan jiran sebelah? Air kosong, air batu. Tak, saya jujur tadi memang sempat tu je. Oh, sempat tu je. Okey. Dan okey, hiasan tisu ini memang ni je sempat. Tak ada hiasan apa? Tadi ada tisu. Tadi ada tisu ini apa? Tadi ada tisu Ikhwan. Tapi kami dah guna. Jadi tinggal. Dan kenapa tak gunakan merah macam meja lain? Kenapa guna daun pisang yang secoek ni? Itu nama tandanya timur ke barat. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Okey, saya nampak periuk ada sakit baki laut dalam tu. Kenapa ada mimi tutupi ni? Oh, tadi tak sempat kemas. Nampak ada chef dia kalang kamu tadi yang pakai spray macam makan. Dia tak cuci balik. Saya ada video dia. Betul? Haa, dia lapar. Tuh, tadi memang semua agak kelaparan. Batu nama ada, akan jadi tiga bagi orang lapar ni. Nak nampak je. Okey. Apa maksud dua air cawan tu? Kenapa buat satu je? Kenapa membuang masa buat dua? Tadi ceritanya mangga ni dia besar. Tadi besar jadi kita buat lebih lah supaya ramai-ramai kawan aku boleh makan. Oh. Dan ni juga ambil berkat daripada stop para pizza lah. Beli kan? Beli mana kau beli? Kau tadi? Tak ada kau guna periuk je? Haa, guna periuk je tadi. Periuk sahaja. Oh, ni korang ada ni pula, kenapa kau tak ada? Asalnya ni semua ada, tapi diorang dah kemas. Ini tema apa ni? Hidangan ni? Makanan ni, menu ni asal daripada... Tak silap saya, memang sebenarnya asal daripada Suki tu sendiri daripada Jepun. Ya. Yeah. Tapi dah jadi makanan Thailand, sebahagian daripada makanan Thailand juga. Sebab orang sana memang dah lama makan makanan macam ni. Dan makanan-makanan Thailand ni seperti yang kita tahu, Mursyid lah, Abuya sangat-sangat sukalah dengan makanan Thailand. Itu kita sangat, kita boleh kaitkan lah dengan perjuangan. Kemudian ada rujuk Google ke ataupun mana bahan rujukan untuk masak ni? Sebab saya sendiri sebenarnya tak pandai masak tuan Dik. Dan bila kita dapat assignment buka stall ni, kita dah mulakan dengan menu Suki ni antaranya. Selain daripada Look Chain tu, jadi inilah yang saya tahu masak dia. Jadi buatlah masakan ni. Tapi berasaskan daging. Kalau ikutkan Suki ni berasaskan seafood. Tapi kita buat Suki daging. Memang Suki kena makan steak ke? Tak boleh ke makan guna garpu ke? Tak susah ke nanti? Boleh tuan Dik. Tapi sebabkan kebiasaan orang makan memang dengan apa, chopstick dan sudu lah untuk hirup kuah. Tamam. Okey. Terima kasih banyak. Sekarang terima kasih banyak tuan Dik. Saya nampak hidangan mak-mak ni. Biasanya mak-mak berdua sikit. Macam hidangan harian. Kenapa? Saya tanya je lah kerut. Bukan saya tanya. Okey, kenapa hidangan ni macam santai sangat? Kan pertandingan, mesti sungguh-sungguh. Tapi macam meja biasa, tak ada hias-hias kain-kain. Ada tisu pun usaha-usaha lah. Macam tadi bila nukoi, ada yang bentuk-bentuk bunga. Adalah V ke apa. Ini biasa je hidangan dia. Strawberry pun belah tengah biasa. Dan kenapa nak tanya? Dia markah tu pada jawapan tu juga tu sebenarnya. Jawapan tu ada markah. Kena sembah tu. Tak boleh jawab. Inna. Tak boleh. Pertandingan masak tuan. Tapi biasa masak tak? Biasa masak lah tuan.
Oh, jadi bila pertandingan tak tidak ya. Masa tu memang ikhlas sebelum sini. Bukan nak menunjuk. Ya, menunjuk-nunjuk ni memang tak kerti. Betul? Ya. Yeah. Sebab macam contoh masak daging salai masak lemak ni, dia agak ambil masa yang lama tu kan. Jadi macam kami bila dah... Ada juga yang lemak je dah pergi sana tapi yeah. Macam hiasan. Lepas tu bila dah... ni macam asyik dengar dah tinggal berapa minit jadi macam ganggu agak sikit. Berat lah ya. Memang penting, gitu penting kan? Peranan tu sebut banyak kali tu. Saja sebut tu. Cuma sikit lah. Ya, ya, ya. Ya tuan. Okey. So Mary ni ada yang naik ke atas, ada ke bawah, ada yang terbuka tu, ada masuk ke? Ke sebab dengar minit tu dah tak tahu dah, macam susun je apa yang ada. Nak kata ada masuk tu tidaklah tuan, tapi macam contoh ya salah kot. Kita pun dua. Ini dia dekat yang betuk yang asal lah. Nasi tu tegak betul. Memang betul seketul tu je. Tak ada apa-apa bawang ke, timun ke, carrot ke, tomato ke, salad ke. Sebab bila salad dah letak kat sini tuan, jadi kami tak letaklah dekat nasi ni. Kenapa pilih salad yang pudar? Mesti ada maksud. Kan banyak salad yang hijau. Memilih yang pudar. Saya nak tahu. Mata je, mata je. Ya, ya. Tak dah tak nampak sangat kan? Kan agak jauh apa? Hitam tuan. Haa, betul. Terima kasih nak. Terima kasih tuan. Ni ayah apa ni? Apple tuan. Oh, jasa strawberry. Sebab ini kita ada dari orang mana? Daripada belah mana? Selatan timur sana tu? Barat dan utara? Barat dan? Timur ni, ayah pun saya tak pernah, saya peminat penggemar jus. Saya tak pernah nampak ayah apple digandingkan dengan strawberry. Last lap minute. Ya, tak nampak ke tak nampak? Ingatkan buah rambutan. Aktiviti lah, unik. Yeah. Masya Allah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih tuan. Terima kasih semua. Okey. Ini nampak macam agak ada idea sikit. Okey, boleh terangkan sikit. Ini masakan jenis apa ni? Mai. Minta maaf tadi, mungkin. Ini masakan Thailand yang idea asalnya sebenarnya daripada Cik Hajar Datuk Tuan Piki. Maksudnya Cik Hajar bagi panduan kami lah untuk masak-masaknya sebab Cik Hajar kata dia simple dan memudahkan. Kalau ikut asalnya ada air mint boba. Tapi sebab tadi katanya kalau boleh guna yang produk yang ada kat depan tadi kami buat air aiskrim soda. Boleh je boba tu letak daging. Tak boleh. Kurang bulat-bulat kan. Selalu tepung letak tu. Nah, sedap tu terasa daging. Sedap macam bakso. Okey. Ini dah ada cili. Dah ada cili lagi. Extra pedas. Extra pedas. Putai. Yang ni untuk sup. Kalau tak pedas boleh tambah. Maknanya kalau cili tak pedas tambah sup di sini. Kalau cili tak pedas, tak masuk di sini ke? Cili masuk dalam sup. Masuk dalam sup. Okey, ini nama apa? Ni bagi lampu sikit, jangan halang lampu. Saya dapat daging ni agak sarsi lah. Ni nama Thailand dia. Nea thot katiam pik thai. Nea thot kampleang pik thai. Cara? Apa sebut? Sebut satu, dua, tiga. Nea thot katiam pik thai. Anda tidak sebut eh? Nia thot kapia pip thai. Apa? Tiam pik thai. Kak tiam? Kak tiam pik thai. Kak tiam pik thai. Daging goreng bawang putih dengan lada hitam. Daging goreng bawang putih dengan lada hitam. Masya Allah. Kenapa telur ni macam basic sangat? Tak menarik pun. Tak ada bentuk-bentuk. Nah, cuci tangan pula. Apalah ni, kena kan. Ranting mana? Sorry. Okay. Kenapa telur biasa sangat? Hiasan pun macam agak biasa. Oh, sebab dalam tu ada tepung rangup. Oh, dalam tu ada tepung rangup. Masya Allah, tak sabar nak rasa lah.
Ini besok tu. Ini apa ni? Sagi baki? Ya, balik. Sagi baki. Okey. Kenapa ada air jak kosong? Air suam tuan. Air suam. Yang ni. Masya Allah. Okey, ada jawapan? Yang terakhir sekali. Yeah. Okey. Ini biasanya berbincang berpakaian sama ni. Ini apa? Apa maksudnya ni? Berpisang dan selat ni. Ini daun kunyit. Oh, daun kunyit. Okey, apa masakan dia? Masakan asal sebenarnya ungkep ayam, tapi kita ungkep ayam. Ungkep ayam. Sepatutnya tapi kita ubah menu kepada daging. Kenapa sepatutnya pula? Biasanya orang masak ungkep ni dengan ayam. Oh, jadi kita tu nak ubah tu kepada daging korupala. Ya. Saya tanya kamu, kamu tegang saya pula. Okey. Tak maaf tuan. Sukar ada ungkap kan? Okey. Ini memang limau ni memang cadangan asal ke, mengejut ke, teresak ke, memang dah dalam fikiran dah. Kita nak kombinkan dengan rasa makanan apa? Jawa ni kita nak dengan daging tu boleh masak rasa masam dia. Kau tak kata takut kalau kita air yang lain agak lari kan? Sebab saya tengok banyak lagi hiasan-hiasan boleh dihias. Tapi hiasan dia nasi kosong. Kenapa? Tak hias sebab tak sempat. Tak sempat. Tak sempat. Oh tu dia punya corak-corak dah lari ni. Oh ni memang menu. Katanya semua sekarang kedua menu kan? Oh ok, tak maaf. Jadi anak duduk situ jap. Nak ingat-ingat balik. Nak tulis markah. Boleh? Sila-sila. Okay, syukuran. Okay. Dengan senyuman akan memikirkan keindahan di hati. Senyuman yang indah sudah tentu bermula dengan gigi yang sihat dan kuat. Nasyid yang seterusnya daripada kami, Gemu Bairam Al-Fatih, yang berkisarkan tentang cinta ataupun kasih, di mana cinta dan kasih tidak boleh dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ juga ada cinta. Jadi, terimalah daripada kami, Studio Polinukoi, Sayu Tapi Padu. Pengikut menyerahkan
kesetiaan yang tidak berbelah bagi kasih pada pengikut pemimpin sanggup berkorban memberi khidmat dan kasih sayang tanpa kepentingan kasih kepada istri dapat menyebabkan suami bersifat bertanggung jawab terhadap kasih pada guru melahirkan murid gigih belajar mengamalkan ajarannya di dalam kehidupan kasih guru agar terhibur setiap masa kasih ibu bapa kepada anak-anaknya menjadikan ibu bapa rela berkorban untuk cahaya Tomang itu masih.
Dia suka tadi minum avocado kan, tak suka tak kongsi. Tadi habis kamu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda tengok rasa madu dia tak perlu seluk ke bawah. Ke atas pada rasa madu. Akbar. Jalan tiga cuy ni bukan minta. Jalan tiga mana? Sudah baik, keluar ke tanah tadi. Okey, Alhamdulillah. Okey, okey, kumpulan. Jual boleh, tapi untuk orang kena-kenangkan taklah. Untuk jual lepas. Kalau orang kena nak nyusul itu tak boleh. Tidak nak lah. Kena nanti anak semua kayak aku. Jangan banyak lagi penuh dulu. Thank you.
Bismillah. Anak cuba guna stick dulu. Kalau mengganggu, anak tukar garpu. Ayo, mamak dulu. Kenapa dia keras ni? Apa nama ni? Suki? Sukina. Sukina? Ini kenapa pulang mana? Belum bunyi. Oh, ejek ni. Eh, korang jangan pegang. Musiman Azhar ke? Anak dengar sikit belakang. Anak tak dengar. Jangan, jangan, jangan habiskan eh. Nampak macam semua teringin nak rasa menu tuan-tuan bizet. Tapi nampak macam dah nak habis. Bahan banyak. Kau lapar, masak je. Dapur banyak, ada tujuh. Siapa ni? Okey, okey, seterusnya kumpulan Bani Tamim boleh bawa. Boleh ke makan makanan ni kalau takut sejuk? Apa nak kasih boleh, apa nak kasih? Dia sejuk tu kan, dia sejuk rasa lari. Rasa tak dapat menyelinap di seluruh dalam lidah. Panduan sikit tadi nak makan macam mana ni?
Kena korek ni. Cara kalau sebenarnya cara makan dia sebenarnya gunakan tangan. Tapi sebab dia pertandingan. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun, angkara iblis dan syaitan durjana. Adam dicipta sedari tanah, Hawa suknya ditiupkan roh supaya sempurna. Itulah asal kejadian manusia. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Berpisah 40 tahun antara iblis dan syaitan durjana. Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna. Itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa kul di larangan, Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangka. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Okey, jadi kepada para penonton, sekarang yang Bapak Zalif telah merasai daripada kumpulan Umi-Umi. Jadi kepada penonton, untuk kita tengok pun macam tercicir. Jadi memang sedap, memang rasanya memang betul-betul memang sangat-sangat sedap ni rasanya. Tengok dari segi colour, tapi cuma tak ada pada kongsikan lah, terlalu biasa persembahan. Tapi bagi tak ada sendiri pun, soalan tu sebenarnya bila kita ada alasan, mungkin boleh dimunasabahkan. Jadi itu Pak, pada malam ni Tuan Adib terasa nak kena rasa semua makanan untuk kita nak tengok, nak tengok dan nak rasa siapa yang paling sangat-sangat berjiwa. Macam mana, Sat Rafiq dengar ke audio? Jadi kita perlu ingat, setiap makanan yang kita makan ni, berapa ramai orang yang berjasa, yang sangat-sangat mengenang, kita perlu mengenang jasa. Dari mulai nasi,
tomat, daging, semua sangat besar. Dan di hari kurban ini adalah hari kita, selain kita berkurban, itu pun di sinilah Allah jadikan hari raya ini untuk saling berbagi. Yang mungkin tak pernah makan daging, boleh kita bagi daging. Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita. Bahkan Rasulullah sendiri pun seminggu sekali boleh memakan daging. Jadi bagi mungkin bagi orang yang tak pernah, memang susah kat ujung-ujung kampung sana, yang susah dapat daging, akhirnya Alhamdulillah di hari yang mulia ini, yang penuh pengorbanan ini, insyaAllah semua dapat merasakan daging safi kurban. Jadi sangatlah bermakna hari raya Idul Fitri, Idul Adha ni. Sebab banyak berbagai jenis pengorbanan, terutama yang di apa yang sangat dimuliakan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, berbagai yang terutamanya pengorbanan. Pengorbanan tu bukan sekadar pengorbanan tinggal apa, itulah korban perasaan, korban nafsu, yang di mana Allah bertimpa-timpa ujian pada Nabi Ibrahim, tapi sangat-sangat Allah tolong, sangat-sangat boleh melepasi. Begitulah setiap ujian, bila kita berserah diri pada Allah, insyaAllah Allah akan tinggikan derajat kita, bahkan Allah akan letakkan kita di syurga yang paling Allah muliakan. Okay, silakan musik, up musik. Musik, musik. Okey, kita dengar lagi. Kita dengar lagi, kita tengok lagi berapa kumpulan lagi. Rasanya dua kumpulan lagi last yang nak persembahkan. Okey, ini kumpulan daripada RPUM. Betul ke RPUM? Ya, yeah, betul betul betul. Okey, syukran dah daripada Ummu Salim, kita baca komen. Syukran dan tahniah RPU dan RPUM, moga dapat menjadi remaja contoh untuk remaja-remaja di luar sana. Amin amin amin. Yang menjadikan contoh minta kepada Muslim, memang menjadi contoh kita semua pun, kita boleh menjadi contoh. Misalnya siapa jadi contoh adalah terutama akhlak kita. Dan untuk menjadikan akhlak itu contoh, itu bermula daripada perkara yang asas. Kita baiki sembahyang, baiki solat, kita baiki perkara-perkara yang berbentuk ibadah. Sembahyang awal waktu, sembahyang khusyuk. Jadi insyaAllah daripada semua tu kita akan menjadi contoh daripada semua sudut, lahir dan batin. Okey. Ucapan juga daripada remaja pembela umat kepada semua penonton. Masya Allah, masih ramai yang bersama menonton sampai ke hujung majlis. Terima kasih semua yang juga terus berkongsi pautan. Syukran. Umi Kaya, daripada Umi Kaya. Nampak muka semua peserta muslimah cemas je nak kena jawab soalan-soalan Tuan Adi tu. Memang Tuan Adi nak bagi rasa cemas, tapi kena ceria dan berjawab dengan berjiwa. Jadi kita tengok ya, tadi sangat-sangat memastikan penilaian dia. Bukan mudah nak seorang bagus, seorang juri yang sangat menilai, yang misalnya menilai semua rasa-rasakan. Jadi kita tahu mana satu sedap, sebab benda yang kita makan ni berulang-ulang kan. Jadi mungkin mudahan kita mendapatkan satu pemenang yang sejati. Pemenang yang bila masa tu adalah rasa kehambaan, ada rasa bertuhan, dan tahu-tahunya sangat mengembirakan daripada rasa kehambaan dan sebutan itu, sangat mengembirakan pelanggan atau mengembirakan bagi seorang isteri, mengembirakan suami, bagi seorang emak menggunakan anak-anaknya. Jadi itulah betapa besarnya jasa dalam kita nak sama-sama dalam program pertandingan masak ni. Jadi kita nantikan lah. Okey. Daripada Syakik Anwar, maaf boleh ke tunjuk menu makanan? Dah tunjuk lah ya. Jadi cukup komen ni, bila tak ada tak apa, kita upcoming komen yang baru. Okey, jadi sama-sama lah untuk kita sama-sama pastikan pada malam ni sampai last, nanti kita nak tahu siapa pemenang yang sebenarnya. Itu terus kita dengarkan musik-musik.
terbaru daripada Haji Muhammad Muhammad. Nampak sedap tu. Oh, dah confirm dah. Confirm dah sedap. Jadi macam-macam kat rumah tu cicik-cicik air tu. Okey, terima kasih. Silakan lagu. Lagu Raya Haji ya, kalau boleh ya. Kami silakan kepada operator. Oh, Cici Mata, nak dengar apa yang tuan komen? Bolehlah, tim cameraman cari handphone. Kita boleh dengar komen tadi. Tapi rasanya Tok Adif tak banyak komen. So, tadi boleh dah komen. Cuma Tok Adif cuma nak rasa lah. Sikit-sikit je. Okay. Jadi, boleh juga kalau nak usahakan tim cameraman untuk usahakan handphone, boleh untuk audio. Okey, satu komen daripada Anissa Humaira. Allahu Akbar. Yalah, kita berikan Allah Maha Besar sangatlah. Jadikan kita kena menjadi hamba-hamba yang paling bersyukur. Jadi, para pengantar pun tak sabar kan nak rasa masa kantor nak sampai. Pengacara kita pun yang memberikan Tuan Man merasa mengikuti masakan-masakan. Wah, itu tanda tu. Tanda-tanda tu. Yang bergilir makanan tu mungkin sedap ke. Dan satu lagi kumpulan R2M ni, dia ada daripada Thailand. Saya pun tak pasti masakan apa. Masakan nama dia tak pasti masak apa. Nama dia Kam apa, ya Allah. Saya pun tak dengar. Okey, daripada Umu Kaya. Ya betul, nak juga dengar apa yang tak ada. Tak rasa masakan tu. Okey, dah dengar ya. Okey, dah dengar ke semua? Lepas makan terus kena lari 1 meter. Cak yuk, Tuan Ali daripada Aisyah Isyak. Okey, dah. Syukuran ni ambil ni. Pisis lembut bayi. Ada daging lembut. Lembut bayi. Okey, masak daripada Citi masak Thai Tuan. Dah rasa tadi. Dah. Ini ambil. Terima kasih. Kenapa kau nak ambil soda korang je? Kau tak ambil nasi? Nasi dia ambil. Kau tak rasa? Mama rasa lah. Dah pakai RQ tak ada apa lah. Tak pulang dah. Pinggan tinggal. Itu apa? Angpau eh. Ungkep. Ada tak nak dengar nama ungkep ni pertama kali? Tanah yang jauh. Ya ke? Ni tenang sikit. Tak banyak. Tak banyak mana. Bismillah, ya tolong. Ya ke? Ya. Jadi mulalah, dah tahu dah dekat apa. Okey, satu komen daripada Cik Lim. Ungkap masakan Johor. Ungkap. Jadi nak rasa kena datanglah. Sudah suruh para penonton. Jenuh nak bagi ni delivery. Okey, saya gurau. Okey, satu lagi daripada Aisyah lah. Suara Tuan Adib sangat jelas. Okey, terima kasih para penonton atas komennya untuk kita terus perbaiki. Dia asasnya kari ya? Kunyit. Tu je.
Jadi masa pedas dan baru tak nak makan, anda tak nak nilai. Kena sama kali dengan adik sepatutnya ada apa? Rasa kunyit lagi? Dengan pedas? Masam tu, masam tu tak apa. Masam tu tak apa masam. Komen daripada satu lagi komen kita up. Umi Kaya. Ungkep tu biasanya masakan orang Jawa. Oh iya ke? Saya orang Sunda. Ha, jadi orang Jawa mungkin juga. Jadi, terima kasih kepada informasi daripada Umi Kaya. Mudah-mudahan kita dapat belajar sama-sama. Bawa dia bawa semua masam tu. Anak tak tahu nak nilai yang sebenar. Tapi kat pengganas tak lah. Dah rasa pun garam cukup, asam cukup, pedang cukup. Alhamdulillah. Keren. Anak saya, air kurang sekejap. Air yang menarik. Bagaimana tadi kombinasi apa tadi? Jawa dengan masam? Anak saya bakal menang kat dia bawah tu. Dia bermut masam. Mau masak tegang memang jauh. Masam. Oh, air dia lemak. Ini air, 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 air kenduri. Kenduri kahwin. Kenduri jenazah. Kau pernah tak lemon dalam ni? Tak pernah. Tentu dia ada lagi. Dia cepat. Tak tahu sebab apa. Tak tahu dah. Ada soda juga. Macam ni. Anda rasa sirap, boleh sirap murah kot. Dia macam... 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 tengik. Ha, tengik sirap tu, sirap tu. Okey, 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 suran. Okey. Ambil, ambil. Ambil semua lagi ambil. Kuasa tu. Dah, habis dah. Dah, habis. Jadi kepada para penonton dan peserta pun dah tak sabar lah. Sangat-sangat menunggu hasil apa yang mereka semua menunggu hasil apa respon Tuan Adib, apa penilaian Tuan Adib yang sangat-sangat boleh kita isanya berdoa daripada bukanlah setakat nak menang daripada pertandingan. Tapi kita membagi supaya kita lebih semangat lagi yang di mana sebenarnya Tuan Adib sangat-sangatlah mengajar kita ni berjiwa. Jadi apapun makan makanan yang sedap ini memang sangat-sangat untuk kita menggembirakan. Jadi maksudnya selama dua hari ini pun dekat PPR di sini semalam dihidangkan sup ikuan. Sup apa orang kata? Mati-mati. Kucing-kucing ni juga ni bagi makan kucing. Jangan makan repit. Jadi kita sama-sama lah. Kita tengok. Kau tak jaga ni, kau tak jaga kucing ni, buanglah. Nanti yang akan ditempelkan oleh Mbak Tuan Adib. Okey, daripada Zahaju. Zahaju. Yang cemas, memasak kena dari hati. Betul-betul. Yeah, memasak kena daripada hati. Soleh, kenapa nak depan kamera Soleh? Okey, satu komen daripada Aisyah Isa. Kalau dia tak susu, baru ngam. Kalau tak, akan rasa perut.
Ah, memanglah kalau minum soda saja memang dia rasa manis dia satu. Dah selesai. Kita punya apa ni? Pertandingan memasak daripada 7 kumpulan di kalangan BZ, KSUZ, adik SUZ, di kalangan mak-mak dan PPSUZ. Jadi alhamdulillah secara keseluruhannya masakan yang dihidangkan tadi tu bagi Ana sedap lah. Kan? Tak adalah yang terkejut rasa tu memang macam ni. Cuma ada benda yang memang nak kena baiki betul. Memang agak setinggan. Rasa tu memang tak sepatutnya masuk dalam pertandingan ni. Pertamanya tadi Ana ada sesa air sirap dengan lemon tu. Kemudian ketiak goreng. Itu memang nak kena... tak boleh lah. Mana tak boleh diketengahkan. Dan ada menu-menu yang kita rasa tadi sedap. Untuk jual boleh. Tapi untuk terkenang-kenangkan, tingyang-nyang tu mungkin tak. Mungkin kalau lapar, mungkin akan datang kedai tu. Contohnya. Tapi untuk rindu, untuk mengulas, untuk kita ulas tu, atau kita macam promosi dengan orang, mungkin kurang. Ya. Tapi ada juga beberapa masakan. Antaranya, ni kita bukanlah nak memuji siapa-siapa ataupun kita nak sendiri kita hebat ke. Kita memasak ni boleh kita belajar dengan Tuan PE kan, Tuan Nasiruddin Wali yang kongsikan kita dulu antara orang yang sentiasa selalu sering masak untuk Abuya, untuk Mursyid. Jadi bab rasa ni pun saya sendiri pun memang tengok kalau Tuan PE rasa, Tuan CEO tu rasa tu dahsyat. Ana ni sahaja je lah. Kalau Tuan PE tu rasa lagi. Kalau Tuan CEO tu lagi lah. Nak makan dengan memek muka, dengan bibir tu ketap-ketap lagi. Rasa lagi dengan wajah semua kan. Maknanya tuan-tuan tu pun menghayati nikmat Allah berbentuk makanan. Jadi bila rasa tadi makanan tu, bila kita tengok ada makanan yang agak sedap. Kalau makanan yang menarik, bagi saya bukanlah sedap yang mengejut memang tertarik. Tapi bagi saya, ringan dan simple makanan suki tu. Itu kalau hidang bila-bila tu memang makan tu. Kemudian dari segi lemak cili api ada 3 tadi. Yang hati saya, hati anak lah. Sejujurnya yang paling sedap tu yang dalam daun-daun tu, dalam cili-cili tu. Dalam apa? Cili eh? Tu cili besar. Dalam cili banggal. Banggal. Tu dari segi rasa dia memang sedap, pedas dia pun tak terlalu pedas dan tak pedas. Pedas, masam manis dia tu memang sampai lah. Kalau tuan-tuan fizik tu yang kumpulan fizik tu, lemak cili api tu memang sedap sebab likat dia tu. Tapi dia tak tahulah lemak cili api ni dia memang jenis ada yang jenis masam eh. Ada. Tak tahulah tapi dia sedap je. Ana memang suka masam. Sebab tu Ana suka menu Tuan CEO yang sardin masam tu, masam Jawa tu. Itu kalau buat tadi tu memang terus menang je. Sardin masak senyawa tu berbentuk masam. Kalau Ana pilih masam tu nak makan. Ini untuk Ana lah, peribadi. Tapi kalau yang sedap, yang Ana cakap boleh jual tu, boleh ngiang-ngiang lah. Itu yang tuan ini yang tim kek Bani Tamim dia. Tu memang sedap. Dan lagi kalau Thailand tu bagi anak sedap sebab kedai memang sedap. Tapi tidaklah rasa macam inilah paling sedap kat Thailand. Yang anak rasa sedap betul kita pernah makan dekat tempat yang Abia lambai Malaysia tu kat mana? Hujung kita makan naik bas 2 tingkat dalam hujan. Ada sok dia, ada lemak, ada daging merah. Ingat tak? Ada orang belanja. Ada satu kedai tu, makan ramai, ada ikan bakar. Kat mana tu? Nardi buat kat kedai tu. Itu memang sedap. Sok dia, daging merah dia. Sebab Ana sepanjang kat Thailand, nak buka rahsia lah kan. Mungkin waktu tu dalam kursus. Tu habis ada bawa malam, makan. Kedai ni lah nombor 1 lah. Tapi memang semua kedai dia nombor 1. Akhirnya memang last. Tapi Allah buat kedai yang Thailand yang Tuan Pi bawa Naratiwak tu memang sedap betul. Sop dia, ikan dia, daging merah dia. Lepas tu memang ramai orang kita tengok kan. Logik lah orang tu belanja kat situ. Bagaimana logik? Tu
Tapi kalau rasa Thailand tadi tu bagaimana? Biasa, bukanlah biasa, maknanya sedap. Tapi taklah betul-betul mengancam. Dan kemudian dari segi hiasan, anda tengok kalau nak bezakan muslimah, RPOL dengan RPM, lelaki dengan perempuan, muslimah, macam beza lah hiasan lelaki. Anda nilai tu bukan, anda nilai tu kesungguhan dan unik. Ada yang usaha ni susun, disusun contohnya barang-barang ni. Mungkin cantik dari segi kesungguhan tapi tak betul-betul kreatif. Tapi contohnya macam bunga-bunga yang potong-potong tu kan. Bukan mudah nak buat. Perlu teliti, perlu fokus, perlu memberi masa betul lah. Kan nak menghias tu. Ha, macam tu. Dan kemudian ini yang teringat. Ha, kalau hiasan macam Thailand tadi tu, anda tengok dia berbentuk, bukan hiasan, dia kekemasan. Dia menjaga kekemasan dapur tu. Ha, taklah nampak hias-hias pelik-pelik sangat. Sebab tengok keadaan tu tenang je lah. Kalau yang mak-mak muslim-muslimah ni, hiasan-hiasan tu bersahaja. Mungkin dah biasa masak kan. Jadi tak excited sangat. Lelaki jarang masak. Jadi beri lebih. Ha, jadi dari segi ni, anak ulas sebab dah dalam tu ada rasa, kerjasama dan kreatif. Ha, dan antaranya meja apa ni, hidangan-hidangan para fizik tadi. Ha, itu pun antara yang bagi anak nampak usaha nak mengkreatifkan walaupun taklah. Bagi anak dari segi keseluruhan total hiasan para fizik, apa ni, Bani Tamim tu yang cerita tu bagi anak tu yang menarik. Ha, tapi dari segi keseluruhan mengusahakan setiap hidangan tu dengan hidangan hidangan menu pizza tu kan, air mereka ada adalah usaha kan, dengan hidangan mak cili api ada tambahan dan nasi dan tepi-tepi tu ada juga beberapa barang yang diletak. Itu bahagian inilah bahagian kreativiti. Dan dari segi susunan meja tadi pun anda tengok Bani Tamim adalah usaha buat tepi tuan pizza adalah letak ni, kalau tu ada yang memang kosong betul. Ha, ni daun pisang mak rasa macam boleh tak banyak sikit lagi kan, beberapa tempat ni mungkin ni. Tapi okey lah, tak nak teruk. Dari segi hiasan kesungguhan tu adalah di bahagian lelaki ni. Cuma dari segi kerjasama, anak minta maaf tadi anak memang di dalam ada persiapan untuk esok. Esok sebab anak ada nak buat latihan untuk kuda. Jadi anak bincangkan dengan kawan tu. Jadi anak tak dapat melihat kerjasama, tapi anak dah dengar ulasan Toman tentang kerjasama ni. Kalau katanya ni anda ulas terang eh? Ulas Toman. Anda nak tambah sikit lah. Anda tak, sebab ujung-ujung ni anda tengok juga. Kalau para PZ ada kerjasama, usaha tu ada. Semua gotong royong. Tapi meja tak kemas. Anda tengok ada tak tali, ada plastik bawah meja. Lepas tu sepanjang masak tu ada beberapa nasi yang tumpah. Mungkin ujung tu lap. Tapi kalau Bani Tamim, anda tengok ada. Tapi anda tengok macam berdua je. Macam tak ada seorang lagi. Siapa seorang lagi? Anda tak pasti siapa seorang gitu. Tapi katanya Tomat. Kata Tomat mungkin sibuk nasi ataupun tak tahulah. Tapi sering kali keluar. Fokus pada persembahan. Jadi dari segi kerjasama tu kurang lah. Jadi ketegasan tim tak tegas. Sebab membiarkan tim lari. Jadi fail kat situ pula. Ya, tapi kan sebab satu buah Rashid. Ya. Anak keluar ni sebab Tomat Rashid dah. Anjur, anak keluar sebab Tomat Nasir. Jadi Anjur tak ada salah pun, anak yang salah dengan suara Tomat. Kemudian dari segi teamwork kesungguhan, anda tengok ceria, semangat, nampak galik betul lah memang hari tu masak tu di kalangan SUZ dengan KSUZ. Okey, kalau di kalangan mak-mak ni anda tengok ujung-ujung tadi. Majoriti yang tengok semua fokus pada masakan. Mereka tak ada kontak dengan orang-orang sangat. Fokus masak je. Kan gulu gili, ada yang tunduk, ada yang kat atas, ada yang mak-mak. Memang fokus masak, tak tengok depan. Ada lalu berapa kali pun, tak ada. Kalau ada test kat BZ, ada lalu kat KSUZ, dia makan, tuan. Nampaklah ada respon sikit. Ini lambat sikit nak merespon tu. Maksudnya, fokus betul lah masak. Jadi kerja sama kita dalam nak kontak dengan orang, masak tu pun dinilai. Sebab mungkin kalau pertandingan masak dia fikir pada rasa je. Tapi kita ni kan nak jadi orang yang berkasih sayang, ada kemesraan, ada keyakinan. Jadi
Sebab tu kita bising kat dapur bandar. Masak tu ceria lah, bersembang lah, bercakap lah. Ada memang dapur muslimah kita dengar, memang diam, dingin je. Ini turun lambat, sakit hati dengan orang ni. Ini potong ni je, anak kena potong ayam, dia potong bawang je. Dingin sampailah habis masak malam. Kan, biasa macam tu kan? Ha, biasa begitu. Ha, jadi dari segi kerjasama, ada tapi kerjasama yang betul-betul fokus. Ha, muslimah, tapi yang lelaki adalah. Ha, adalah perbezaan beberapa kumpulan. Jadi tu dulu, laksana, minta maaf. Pada-pada BZ, KSUZ, SUZ dan semua mak-mak dan BPSUZ. Wallahualam. Anda nak ingat satu lagi, pesanan Tuan PI selalu sebut dekat kita semua. Dekat kita semualah dalam JSB ni. Selalu buat masalah dia berbalah. Tadi anda tanya Tuan Man, ada berbalah tak mereka ni? Alhamdulillah Tuan Man cakap, alhamdulillah memang tak berlaku perbalahan. Semua berbincang, cuma ada beberapa cara kerja tak betul-betul sama. Ha, macam tu je lah. Tapi berbalah tak ada. Sebab berlaku dalam kita dah sama kita. Setelah saya sendiri pun diberi rezeki duduk di Frankfurt, duduk di London, duduk di Paris, duduk di Manchester kan, duduk di Turki. Memang banyak duduk di dapur. Memang berlaku balah, menjeling. Masakan aku begini, nenek aku begini, atuk aku begini. Ha, tambahlah kalau kat Malaysia ni pun macam-macam dapur nak pergi. Ha, dengan kisah begitulah. Ini masak macam ni, rasa tak sama. Jadi kita kena ubah. Jadi kita jadikan memasak ni ialah kita niat khidmat dengan semua orang. Dengan hati yang bahagia. Tak ada cacat cela, tak ada bergaduh. Agar orang yang makan tu dapat Tuhan dan kita sendiri yang niat berkhidmat untuk menghiburkan orang pun dapat Tuhan. Jadi tu dulu. Ha, jadi nanti markahnya kita akan umum. Boleh umum sekarang ni, anak umum sekarang eh. Markah ada yang seri ni. Okey, untuk pertandingan memasak Aidil Adha, untuk para PZ, dari segi kerjasama, markahnya 15/20. Dari segi rasa, markahnya 30/40. Dari segi perhiasan, 33/40. Total markah 78. Untuk guys susik pula, dari segi perhiasan, kerjasama tu ada 16. Dan dari segi rasa, 27/40. Dan dari segi kreativiti, 35/40. Markah 78. Untuk SUZ kerjasama 18/20. Untuk rasa SUZ 36/40. Untuk rasa atau kreativiti 30/40. Markahnya 84. Untuk Banit Amin pula, dari segi kerjasama 13. Dari segi rasa 35. Dari segi kreativiti 37. Markah 85. Untuk PPSUZ, markah 17. Untuk bagi bagi kerjasama 17/20. Untuk rasa 32/40. Untuk kreativiti 30/40. Markah 79. 6 Umi-Umi. Umi-Umi sahaja eh. Eh, takde bukan RPM. Dari segi kerjasama 15/20. Rasanya 30/40. Dan kreativiti 25/40. Markah 70. Dan yang ketujuh, Umi-Umi dan RPM. Kerjasama 13/20. Rasa 32/40. Kreativiti 25/40. Markah 68. Wallah. Wallahualam. Okey dah, alhamdulillah. Pemenangnya siapa? Baru tadi pertama. Yang kedua SUZ, yang ketiga PZ yang ke SUZ. Yang ketiga PP SUZ. Yang keempat PZ dan ke SUZ. Yang kelima
Umi yang keenam, Umi dari KM. Agar. Nak bagi tahu pemenang yang nombor satu daripada kumpulan Bani Tamim, kedua daripada kumpulan SUZ, ketiga daripada nombor tiga adalah PT SUZ. Jadi inilah yang paling penting adalah kerjasama dan kesungguhan menyahut ataupun menyambut hasrat yang bagi tadi untuk kita meriahkan bukan hari ini, tapi kita nak ambil sebesar-besar keberkatan di hari raya korban. Jadi inilah dia, walaupun dah jam pun dah hampir jam 1 malam, tapi inilah dia pengorbanan kan, untuk meriahkan dan untuk melatih kita ni supaya fleksibel, tak terikat pukul 10 tidur, pukul 11 tidur kan. Itulah dia perjuangan yang perlu kita buat. Jadi sampai di sini saja rancangan kita pada hari ini. So insyaAllah kalau ada apa-apa lagi rancangan, kita akan kongsikan kepada anda pada esok hari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.